gimana nih? Kulit gue bagus. Ya, intimate belum update ya. Tapi kalau Semarang insya Allah tanggal 25. Jumpa lagi guys, tentunya masih dengan kita, masih dengan Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua. Ya, di hari ini adalah hari yang indah tentunya menjelang anniversary yang ke-6 bulan. Anniversary Leslar yang tentu udah pada kalian tunggu. Juga di hari ini sebagian kado akan tiba bagi mereka berdua. Ya, kekiutan pasti kita inginkan kebersamaan penampilan Lesti dan Bilar yang satu segmen. Tentu kita berharap hal tersaji lagi. Hal seperti itu maksudnya guys ya. Saat kebersamaan Rizky Bilar bukan sama Haris dan Adi Sky, tetapi dengan kekasih hatinya. Siapa? Lesti Kejora. Tentu kita udah pada menunggu kapankah hari itu. Sebagaimana disampaikan oleh sang root manager Lesti yang mengungkapkan bahwa Lesti akan tampil di Indosiar bersama si kakak, bersama pujaan hatinya Rizky Bilar. Tanggal berapa? Ya, tanggal 25. Benarkah hal tersebut? Ya, kita tunggu saja guys. Tetapi yang jelas bahwa kabar mengharukan, kabar bahagia itu datang dari sang root manager Lesti, Ariel Lobster. Ya, intimate belum update ya. Tapi kalau Semarang insya Allah tanggal 25. Ariel sendiri mengungkapkan bahwa tanggal 25 saat mereka berdua akan tampil bersama. Tentu kita yang udah pada kangen dan rindu pada kebersamaan Lesti dan Bilar, baik di atas pentas maupun di backstage saat mereka tampil akan membuat kita tambah seneng, tambah baper akan kebersamaan Lesti dan Bilar. Dan di anniversary yang ketujuh menjelang, maksudnya guys, kita selalu mendoakan semoga pasangan couple cute kita ini selalu diberikan ketetapan hati, cinta yang semakin mendalam, dan tentunya berkah rezeki, berkah usia, dan juga berkah yang namanya kesehatan mereka, barokah dalam segala hal pada intinya. Tentu kita berharap kalian semua, para penonton yang budiman, para penikmat, para fan Leslar, juga di anniversary yang ke-7 bulan ini kalian juga diberikan semangat yang luar biasa, limpahan rezeki, sehingga nantinya bisa selalu bersama-sama nonton kebersamaan kekiutan Lesti dan Bilar tentunya. Itu saja kabar terbaru mengenai info-info apalagi yang akan tayang mengenai mereka berdua yang akan dipersembahkan penampilan mereka. Jangan lupa bagi kalian tuh langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ragu lagi dan dapatkan notif terbarunya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.